guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngasih tau gimana caranya kalian bikin CV di aplikasi Canva. Kalau yang belum punya, kalian tinggal download di Play Store, dan kalau kalian udah punya, kalian tinggal buka aja Canva sampai tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kalian tunggu aja sampai tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal geser aja dan ada tampilan seperti ini, kalian silang aja ya guys. Nah, kemudian kalian tinggal tunggu aja sampai tampilan awalnya seperti ini. Nah, jika udah seperti ini, di sini ada tampilan banyak, kiriman Instagram, presentasi, semuanya banyak. Di sini ada menu, ada poster, semuanya banyak. Kalian tinggal scroll ke bawah. Kalau kalian mau buat apa, tinggal buat aja di sini. Kalau kalian mau cari yang lain atau buat yang lain, kalian tinggal komen aja di bawah ya guys. Aku nanti bakal kasih tutorial ke kalian. Karena aku sesuai dari awal ingin buat CV, di sini ada resume dan kalian tinggal klik aja lihat semua. Dan kalian bisa pilih desain-desainnya, di sini ada banyak semua ya. Kalian tinggal scroll aja ke bawah. Nah, aku mau pilih yang ini. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini, kalian tunggu aja sampai muncul resume-nya. Dan akan seperti ini guys tampilannya, dan kalian ini tinggal klik-klik aja, kalian tinggal ganti-ganti aja, kalian tinggal klik-klik aja. Di sini semuanya kalian simple banget. Nah, di sini kalian bisa pilih foto yang kalian mau masukin di resume kalian. Nah, kalian tinggal klik aja dan ganti, kalian tinggal seperti ini. Nah, di sini kita tinggal ganti nama kalian aja sesuai yang kalian mau. Kalian ganti semuanya sesuai yang kalian mau. Ini gampang banget guys. Jadi resume ini udah jadi, tinggal kalian ganti-ganti aja tulisannya. Di sini ada tujuan utama, presentasi. Kalau kalian gak mau pakai tujuan utama ataupun presentasi kalian, kalian tinggal delete aja guys. Di sini ada detail kontak, di sini kalian bisa masukin Instagram, Twitter, Facebook maupun nomor telepon kalian, email kalian bisa kalian masukin di sini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal masukin aja ke pengalaman kerja, riwayat akademik, dan di sini semuanya tinggal kalian isi aja sesuai yang dengan data diri kalian. Thank you.
maaf ya guys, dari tadi ada notifikasi terus, abaikan aja nih, kalian tinggal ganti-ganti aja semuanya ya guys. Nah terus ini kalian tinggal rapi-rapiin aja kotak-kotaknya sesuai yang kalian mau. Nah dan ini dia udah rapi, kalian tinggal save aja, simpan sebagai gambar dan simpan. Kalian tunggu loading seperti ini. Kalau sudah tampilan penuh, tampilan akan seperti ini dan kalian bisa lihat resume-nya langsung di galeri kalian udah ke-save. Nah ini dia hasilnya. Dan sekian tutorial dari aku. Thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Thanks for support me. See you in the next video. Dan kalau kalian mau ada request tutorial apa lagi, tinggal komen aja di bawah ya guys. Bye bye.